Pengeluaran juga izin ke itu dulu, bayar apa dulu gitu.
mengambil keputusan untuk pendampingan bersama kita, terserah mau dalam 2 minggu ke depan atau setelah 2 minggunya ya. Saran kami, mumpung masih di sini ya, jadi kita emang udah set sih, all by design. Jadi kita emang udah set sengaja Mas Riz dan Mas Adib ini kita pulang ini hari Sabtu. Untuk apa? Jadi buat teman-teman yang mau disurvey, insya Allah kita coba sempatkan. Itu dia. Yang mau disurvey, insya Allah kita coba sempatkan. Ajak mereka ke lokasi proyek Bapak Ibu yang masih terjangkau tentunya ya. Yuk, ambil surveinya. Masih ada kan? Udah belum nih? Satu, tiga. DPLS Real Project, Real Syariah. Oh ya, takbir kurang. Itu jalan. Jalan-jalan baru apa? Baru farmland. Baru farmland. Baru farmland bersama sama sama kita. Bersama kita bisa. Sama ownernya. Wah. Dan ya kan, panah-panahan. Baru lihat panahan yang udah jadi. Ini tas ngaden dulu ya Mas Riz. Udah sold out sih. Yeah. Ini udah ada, udah circle putaran ketiga ini. Gimana gimana? Udah. Udah circle, udah muter lah kalau yang di properti itu udah dijual, jual lagi gitu. Oh iya. Dari itu. Udah 100 juta ini sekarang udah sampai tahun 3. 700 juta kan. Sudah untung yang jual. Udah perputarannya yang beli. Antum bikin anak perusahaan lagi berarti? Belum. Ini pusing ya. Enggak, kalau buat nangkap yang begitu kan. Iya, ini circle-nya banyak kan, kambing dijual lagi. Ini kan jualan kambing. Ini yang fenomenal ini masih terus diminta. Di tengah ini. Iya, garden ini banyak terus permintaan. Iya, favorit karena, banget. Iya, karena antum udah buktikan ini cantik banget. Ini cash. Keren banget. Yang begitu. Sisanya bertahap. Mau ke sana dulu. Keluar dulu. Ada pembeli. Itu ada pemilik ya? Enggak, cuman dapat jero? Ada ini suasana udah bisa dibikin hotel. Ini jadiin vila-vila, kenapaan? Nah, iya, itu yang tadi perusahaan baru itu yang dia mau manage. Itu manajemen ya. Warukama yang manajemen estate. Oh, iya. Hospitality. Hospitality ya, betul. Beda lagi. Ini maksudnya aku disuruh ngomong atau gimana ini maksudnya? Ini tempelin di mulut. Hai guys. Ini udah 2 tahun mulai dibangun nih rumah-rumahnya. Tapi kok ini belakangan sih? Apa? Ini belakangan. Maksudnya? Iya, baru belum finish. Ini kan lagi finish. Ini namanya model rumah apa kan? Ini joglo. Joglo. Wah. Satu Indonesia di sini nih. Nusantara. Yang sebut Nusantara. Tasnim Nusantara nanti. Oh iya. Permintaan dia nih bisa nih begini. Ke bawah. Mau turun? Turun. Saya ikut aja. Langsung aja deh. Langsung ya. Sorry. Yang penting ini sudah ada yang bagi. Belum dijual. Udah terjual kan dulu, jual kapling bro. Oke. Okay. Satu kapling itu 100 juta dapat 4 bonus pohon ya. Yes, pohon-pohon buah. Bonus pohon. Di bawah nanti ada kolam renang. Sekarang jadi danau. Nah, di sana ada, kalau kita mau main, ini boleh kita putar, nanti ada Tasnim Homestay yang masih ada Riverside tadi, Vintage yang apa antum sering main apa? Bola-bola kicir-kicir apa sih namanya? Arung jeram itu loh. Sungai, no. Sungai. Homestay, dari homestay ke Riverside. Nanti kita ke bawah. Ini kolam renangnya entar. Iya kan ini. Ini enggak dipisah. Enggak dipisah blok ini, tipe ini. Strategi yang 2000.
dua tingkat satu tingkatnya campur ya. Campur tapi ya. Dari teman-teman saya susun perencanaan perbaikan termasuk ada struktural yang pasti diganti mulai SOP baru kayaknya. Sama target ya. Bawa laptop aja mas kalau mau udah. Dan nonton di bikin MO ini. Ini di sini loh, ini ngapain? Saya nanti cek. Tuh ada yang berkuda aja ya? Iya. Mana berkuda mau rumah, ayo, ayo. Ayo bingung. Ayo bingung dia. Bingung. Apa switch kamera dong? Naik kamera. Dua kamera. Ada berkuda ntar pas naik lagi. Oke, siap. Waktunya sih. Ini dua lantai, satu lantai. Ini bonus mobil ya? Main-mainan. Harga mobil sama rumah mahalan mobilnya. Rumah ini beli 300 juta. Ini ada. Nih punya Kang Wildan sendiri nih. Ada mainan yang sisain satu. Tembuan ini yang gitu setiap proyek harus disisain satu dulu. Satu. Wih, sawahnya lagi cantik. Empat sama saya lima. Kemarin lagi gundul. Kalau saya sih tahu lah. Ya, salam. Ini semua termasuk kan? Iya. Sebagian warga, sebagian kita itu. Kan sampai ke sana. Ini coding di sini enak nih. Coding tuh. Bikin program itu tenang gitu. Berikannya. Hai guys. Buat cash flow kan lumayan kan. Kita kan jual tanah-tanah juga selama setahun dan ada aturan buat bangun dan lain-lain. Ada perjanjian. Ini harus di contoh nih apa cuma contoh mantap seger kali aku bisa muter di situ ya mudah-mudahan sih tapi susah juga sih ada tanah-tanah nggak tahu sih di mana sa itu sih enggak. Ini juga baru ke sini lagi nih. Lihat, bisa nggak? Oh iya, Kang. Kalau kemarin ya? Kalau tipe investor, mereka minta carportnya dua. Dua mobil. Punya siapa? Yang sekarang masih enggak ya? Buku itu kayaknya udah udah dihapus, Pak. Diganti. Karena itu setara dengan masalah syariah itu. Diganti Andi namanya.